Hey, come back again with me di Donema Network. Sekarang gua mau ngasih kalian tutorial buat kalian yang misalnya pasang internet di rumah tapi nggak punya router. Bingung kan? Gimana caranya ngebagi internet tersebut ke seluruh rumah? Jadi nggak perlu pakai kabel. Nah, di sini gue mau ngasih tutorial, yaitu kita pakai ini. Kita pakai ini, My Wi-Fi Router. Nah, fungsinya itu adalah, caranya itu adalah seperti ini. Jadi, lu itu jadi kayak bikin hotspot dari laptop lu atau komputer lu yang tercolok kabel internet agar bisa menjadi hotspot dan bisa di-share ke semua gadget di seluruh rumah lo. Nah, cara dapetin My Wi-Fi Router ini kita gampang, kita tinggal ke search aja My Wi-Fi Router. Terus kalian tinggal klik aja. Tinggal cari mau download di mana, terserah kalian. Nah, habis itu kalian tinggal download. Nah, setelah di-download nih, tinggal kalian klik aja yes. Habis itu kalian install segala macam. Nah kalau udah diinstall nanti akan muncul seperti ini, langsung ada passwordnya ini nih. So kalau udah tinggal gini aja, kalau misalnya diganti silakan, enggak ya nggak apa-apa. Habis itu kalian tinggal activate free wifi. Nah, nanti akan seperti ini. Hotspot Wi-Fi dari laptop atau PC lu sudah aktif dan bisa dipakai di semua gadget di seluruh rumah. Oke, gitu aja tutorial dari gua. Kalau lu suka dengan video gua, klik like, jangan lupa untuk komen dan subscribe atau langganan di channel gua secara gratis. So, jangan lupa untuk terus nonton video-video gua dan see ya. Sampai jumpa lagi. Mana terus.